Kabar penembakan Habib Bahar bin Smith oleh orang tidak dikenal di sekitar Pusbang SDM Perhubungan di Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 santer diperbincangkan. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, menuturkan kliennya ditembak sekira pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Ketika kejadian, Habib Bahar bin Smith tengah mencoba mobil miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel. Ikhwan Tuan Kota juga menuturkan kliennya sudah dibuntuti oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan sebuah mobil. Sebab insiden itu, ia mengungkapkan Habib Bahar bin Smith mengalami luka di area perut. Sedangkan pihak Habib Bahar telah melaporkan insiden tersebut ke Polsek Kemang, Polres Bogor. Hal tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo menuturkan bahwa laporan kejadian penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!